Serangan kelompok bersenjata terhadap aparat TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pamrahwan Unit 751 Rider kembali terjadi pada Senin 28 Januari. Serangan ini terjadi saat Satuan Tugas Pamrahwan Unit 751 Rider mengamankan Bandara Mapenduma, Duga, Papua terkait kedatangan rombongan Bupati Duga, Yarus Gwijange, untuk memberikan bantuan sosial. Aparat TNI yang bersiaga pun membalas tembakan kelompok bersenjata dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang melarikan. Serangan kelompok bersenjata terhadap aparat TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pamrahwan Unit 751 Rider kembali terjadi pada Senin 28 Januari. Serangan ini terjadi saat Satuan Tugas Pamrahwan Unit 751 Rider mengamankan Bandara Mapenduma, Duga, Papua terkait kedatangan rombongan Bupati Duga, Yarus Gwijange, untuk memberikan bantuan sosial. Aparat TNI yang bersiaga pun membalas tembakan kelompok bersenjata dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang melarikan. Serangan kelompok bersenjata terhadap aparat TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pamrahwan Unit 751 Rider kembali terjadi pada Senin 28 Januari. Serangan ini terjadi saat Satuan Tugas Pamrahwan Unit 751 Rider mengamankan Bandara Mapenduma, Duga, Papua terkait kedatangan rombongan Bupati Duga, Yarus Gwijange, untuk memberikan bantuan sosial. Aparat TNI yang bersiaga pun membalas tembakan kelompok bersenjata dan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata yang melarikan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.